September macet-macet ria di sini. Nah, itu update terbaru dari Palala, teman-teman. Jam 3 lewat 15 menit. Kita sudah tiba di Simpang Raya Bayung Lencir untuk istirahat kedua. Bisa menekan ANS ini. Seperti biasa, kalau kesini makannya Indomie. Ayo makan, Bang. Pesan Indomie. Ini enak, makan di selesehan. Ah, kita sudah makan mie. Saya kalau ke Simpang Raya nih lebih sering makan mie, teman-teman, ya. Tapi selera teman-teman, ada sate Padang juga. Lengkap juga sih di sini. Kalau yang di warung sana juga lebih lengkap tuh, macam-macam, pecel lele, mie, soto, ada semua. Dan sepertinya kita akan berangkat lagi, teman-teman. Dan berangkat lagi menuju Jakarta ya. Sekarang udah jam 3 lewat 52 menit. Jam 4 kurang 8 menit. Kita bersiap-siap berangkat lagi. Ini sudah ada ANS, Islo, Fenomena, Palala. Kita naik. Akan berapa yang kini tanda tentang tanda ANS 27 akan melanjutkan perjalanan. Jam 4 pagi kita berangkat lagi dari Simpang Raya. Kita berhenti di Masjid Al Ikhlas di daerah ini, masih Sungai Lilin kali ya. Ya, ini kita istirahat dulu sambil sholat subuh di daerah Tungkal Jaya. Ini Gumarang Jaya lewat di daerah Tungkal Jaya, Kabupaten Banyuasin. Sekarang jam 5 lewat 15 menit. Sebelum penumpang dipersilakan untuk sholat terlebih dahulu.
Masjid Al Ikhlas. Ini juga banyak nih kendaraan-kendaraan yang berhenti. Ada kelapa sawit, ada mobil pribadi dan lain-lain. Ya, kita sholat dulu ya. ANS lanjut. Gak ada parkiran soalnya. Cari ketersediaan solar. Ini sekarang udah jam 9 pagi. Seperti ini situasi Palembang di pagi hari, sudah mulai padat.
terminal lalang-lalang lebar jam 9 lewat 10 menit. Mari kita belok kanan. Wajib masuk terminal. Nah, sudah ada kawan yang memvideokan. Mania. Weh, lengkap semua. Ya, ini kita udah sampai di terminal lalang-lalang lebar jam 9 lewat 10 menit ya. Apa kabar? Mantap. Pak Idris sakit. Oh, sakit apa dia? Gak tahu. Asam. Sehat abang. Apa kabar? Baik bang. Ah, Bang Yopi, makasih. Iya. Bang. Ini KM16 tadi. Iya. Iya, mapnya telat. Telat ya. Ah. Lancar bang. Lancar. Mau isi solar di mana bang? Ini dekat-dekat. Dekat. Panjang nggak antrinya? Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Ah. Ya. Biar panjang, biar lebih lama kita. Ada. Foto dulu yuk kita yuk. Nanti pak. Terima kasih teman-teman ya. Kasih ya. Kita berangkat. Terima kasih teman-teman Palembang. Nah. Yo, makasih. Sekarang kita masuk kota Palembang untuk cari solar. Langsung ke kanan. KM12 ini banyak PO-PO kecil bis ke Jakarta nih, ada PKL Palembang Jakarta. Panjang. Nah, ini SPBU-nya di sini. Ada dua pompa. Coba kita pastikan ya, ini ada antrian. Ini ada MPN dalam. Oh, ini ternyata ya. Nah, ini kita berada di KM12, kita mengantri. Tapi nanti tadi krunya ngecek dulu ke SPBU. Nah, apakah memungkinkan untuk isi solar di tempat ini, teman-teman? Ya. Ada bis kita, BSI, ada ALS di sana, ada NPM juga ada di sana, teman-teman. Kita bermacet-macet ria di sini. Aduh, payah banget solar ya, di Padang pun juga payah juga solar. Tadi sepanjang dari Bayang Lencir pun juga kosong. Jadi kita bersenang-senang menikmati perjalanan di sini, teman-teman. Jadi tadi info dari kru lagi bongkar solar. Jadi kita kayaknya harus nunggu di sini karena daripada nanti nggak dapat solar, karena tadi indikatornya udah merah kita, teman-teman. Jadi mumpung lagi bongkar solar, kita tunggu aja. Ya nggak tahu berapa lama nanti di sini. Kayaknya lebih dari waktu kita ke Solok ya, waktu di Solok kayaknya lamanya nih. Ini aja berapa ya, 1, 2, ada kali
15 antrian ya. Nah, ini ada penumpang yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu mumpung ada waktu. Guys. Ini kita udah mulai maju pelan-pelan teman-teman. Ke arah SPBU, mudah-mudahan kebagian solar untuk kita. Karena nih bus semua nih. BSI, BSI, Sari Harum. Nah, sampai ke depan sana tadi kayaknya ada NPM, ada ALS juga. Kita coba pantau teman-teman. Ini Sari Harum tujuan Bandung. BSI tujuan Bandung. ALS. Ah, ada ALS. ALS 224. NPM sudah jalan ya. Ini kita sambil menunggu solar ya, menunggu pengisian, kita diajak teman-teman ini. Kalau ke Palembang kayaknya nggak sah rasanya kalau nggak ada makan tempe nih. Tempe Palembang. Nah, ini tempe Palembang lah. Kita cobain lah. Iya, cobain dulu. Jangan banyak-banyak bang. Nah, habis mules tadi. Gak makan lah, isi dulu perut. Isi dulu, ganjel. Nah, ini apa aja nih bang namanya bang? Kulit. Kulit. Adaan. Adaan. Adaan putih. Adaan putih. Bender. Oke. Sahu. Wih, banyak ya. Oke. Kita makan ya. Ya, cobain dulu, cobain dulu. Cobain bang. Ya, bang. Nah ini murah meriah tuh ya, cuman 1.000 rupiah udah kenyang ya, alhamdulillah. Ini para bisermania dari Palembang. Ini salah, silakan subscribe Ferry Bismania. Ini Yofi. Yofi Aero Channel. Yofi Aero. Yofi Aero Channel. Nah, silakan di subscribe. Ini Hengas, jangan dibalik tapi Hengas Distrik. Hengas Bis Channel. Enggak? Hengas Distrik Bus. Ah, Distrik Bus. Tadi enggak ada tuh yang anting di sono, Bang? Di mana tuh pangkalan itu? Oh, sih, itu Pagri biasa. Oh, dia enggak ada. Orang sakit. BJJK. BJJK. Ah, BJJK TV lagi asam lambung. Baru pulang dari Jambi dia. Nyampe tadi jam 4 pagi. Iya, iya. Yuk kita ke situ lagi. Nih. Ini teman-teman Palembang sangat berbangga ngelihat PO Palala nih yang lagi markir dulu, yang sedang isi solar teman-teman. Karena ini yang lagi viral banget, yang lagi banyak orang bincangkan, Sumatera Barat kehadiran pemain baru proyek Padang Jakarta ya, Palala yang kali ini membuka penjualan tiket dengan trayek Payakumbu, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Jakarta hingga Karawang ya. Kita isi penuh, jadi nanti tinggal langsung jos sampai Jakarta teman-teman. Dan sekarang udah jam berapa lama ya kita di sini? Jam 10 lewat 6, hampir 1 jam kita antri solar sini. Masih lebih singkat dibanding kemarin di Solok yang lebih dari 2 jam kita antri solar teman-teman. Sampai jumpa lagi bang, sampai jumpa lagi. Ya. Nah, pamit ya bang, pamit. Dadah. Yuk kita jalan lagi. Ayo, 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 lah, ayo, 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 kan? Kita berangkat jam 10 lewat 18 menit. Bang, udah sekolah kan? Berarti go kan? Iya. Iya, orang yang ninja kunci eh. Iya. Itu dia orang mana? Itu dia orang mana?
cerpen. Harus meter. Nak kawin jajan tu nak buat apa nak kena. Jadinya bingung ada FM. Gerbang Tol Keramasan jam 11 lewat 1 menit. Unit terbaru kanan bang kanan. Nah, unit terbaru dari Palala E05. Oh, kita pinggir. Itu unit terbaru dari Palala, teman-teman. Mantap ya. Sampai ketemu lagi. Apa? Selamat atas keluarga baru Palala. E05, mantap. Jos. Oke, kita jalan lagi. Ah. Selamat atas rilisnya E05 untuk Palala ya. Semoga menjadikan Palala semakin sukses.
gerbang tol Kayuagung Utama. Jam 11.30.
40. Dan nyaman penumpang agak suki. Nah, akhirnya terangan orang kota-kota kepindahnya. Nah, ini sudah. Nah, elah. Nah, ini kita belok kanan menuju rumah makan terakhir di Lampung, Bandar Jaya.